Seperti ini teman-teman, penampakan buah ataupun biji indigo vera ya. Ini nantinya untuk kita semai, kita jadikan bibit dan untuk pakan ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semua ya. Oke teman-teman, hari ini kita mau panen biji indigo vera ya. Dan ini bijinya sudah mulai tua. Dan ini kita petik dan nanti kita semai. Jadi untuk indigo vera seperti ini teman-teman, penampakan buahnya ya. Ini hanya kita tanam di samping rumah pas buat indukan dan untuk kita semai bibitnya. Jadi tanaman indigo vera ini tanaman yang kaya dengan protein untuk pakan ternak ya teman-teman ya. Dan ini sangat banyak sekali buahnya. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Dan ini kita jemur dulu ya, teman-teman ya. Biar agak kering nanti biar mudah mengambil bijinya. Dan ini sudah tua. Ini. Ini kita jemur sampai kering, berarti nanti biar mudah untuk mengambil bijinya. Jadi untuk tanaman indigo vera ini sangat mudah sekali ditanam dan sangat bermanfaat sekali untuk pakan ternak-ternak kita ya, seperti sapi dan kambing ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian sedikit video dari saya ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To be in the great outdoors.